Satreskrim Polres Ngawi kasil bongkar peredaran obat tikus merek Alufos palsu. Iku samarine sing duwe merek PT Yanno Agro Science Indonesia. Repot polisi, polai ngepeki ono obat tikus sing jenenge podo tapi werna tutupe beda. Jare legal officer PT Yanno Agro Science Indonesia, Dewandri Giovanni Sijabat, obat tikus palsu iku werna tutupe abang, sauntara obat tikus asli sing diproduksi perusahaane tutupe werna putih. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumpra Hadi njlentrehno siji pelaku kasil dicekel. Tersangka inisiale GAP, warga Kebak Keramat Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Modusnya pelaku pesen cap-capan merek Alufos sing asline PT Yanno Agro Science Indonesia. Mari ngono, cap-capan palsu iku ditemplekno nang botol obat tikus sing dituku polosan utawa GAT merek. Lho perkara iki polisi nyamanno bukti rupa atusan botol obat tikus palsu. Tersangka keencem dibui 4 tahun barek denda 2 miliar rupiah. Polai nglanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Perkara merek dan indikasi geografis barek utawa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 perkara sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Ito Wahyu, CTV.